Ya ini sobat ya, ada mainboard TV Polytron ya, TV LCD Polytron 24 inci sobat. Ini bagian primernya sudah hancur sobat ya, tidak bisa kita bangun lagi. Jadi alternatif saya yang mudah, saya akan pasang gacu nih sobat. Jadi MOSFET-nya kita cabut ya, ini MOSFET-nya sudah saya cabut. Jadi yang merah kita pasang di positifnya sobat ya. Yang hitam kita pasang di negatif elko besar sobat. Ya cukup mudah sobat ya, simple. Daripada kita bangun powernya ya, cukup capek ya. Kita ambil yang simple aja. Jadi kita akan cek tegangan sobat ya, apakah tegangannya keluar ya. Ya di dioda besar ini keluar sobat tegangan ya. 24 volt sobat. Ya ya. Yang satu pun keluar ya, 12 volt. Kita cek 12 voltnya sobat. Ya, hadir ya, 17 ya. Tapi tinggi sobat ya. 3,3. 4 volt setengah sobat. Sudah normal ini ya. Kita akan tes. 12. Kita coba colokkan sobat. Ya lampu indikatornya hidup ya. Lampu indikatornya hidup. Kita tekan tombol power sobat. Biar dia start ya. Ya TV udah start sobat. Coba kita lihat layar ya. Kita balik sobat. Ya, layar pun hidup sobat ya. Berarti TV ini telah berhasil kita bangun powernya dengan gacun sobat. Jadi demikianlah sobat ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum.